selamat datang kembali di channelnya Kultur Internasional Jerman bersama saya di sini Sri Metis Tompul asal dari Medan. Para semuanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan kita bersyukur selalu dalam hidup. Ini lagi untuk waktu 2 hari nggak masuk sekolah dia, jadi dia tinggal di rumah. So hari ini sesuai dengan janji saya yang video saya kemarin ini ya. Nah, saya itu menjanjikan kepada teman-teman semua kalau saya itu di next video akan membuat video untuk membuat saus ya. Saus recipes white wine fish sauce without white wine. Ngerti kan? Nah, bingung kan white wine fish sauce without white wine. Nah teman-teman, jangan bingung ya teman-teman, ini resep emang enak sekali teman-teman ya, walaupun tanpa white wine ini resep enak sekali, mantul sekali. Nanti di last video teman-teman bakalan dengar sendiri ya, suami itu bilang segitu dia punya organisme mulut ya teman-teman, alias mengecapnya itu enak sekali karena ikan ini dicampur dengan white wine sauce tanpa white wine tadi ya teman-teman. So, ikutin terus ya teman-teman karena video ini singkat, jelas, dan padat. Jadi jangan lupa tunggu terus channel ini ya teman-teman, biar saya semakin semangat buat videonya. Jangan cuma 2 kali seminggu ya teman-teman, biar saya tambah semangat. Dan kalian tonton juga dong video-video lainnya ya, nanti ada linknya di description box ataupun di card yang nanti di sini muncul. Kalian bisa pilih yang mana ya teman-teman, ataupun kalian bisa lihat masuk ke channel aku ya. Terus lihat ya, situ banyak banget video-video masakan, dengan di playlist juga banyak-banyak sekali situ video resep-resep masakan lainnya ataupun cerita-cerita tentang saya gitu ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan resepnya dan selamat mencobanya di rumah, dan happy cooking and enjoy it. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jadi bahan-bahannya ini semua ya teman-teman, aku jelaskan di sini. Di sini pertama itu yang kita butuhin yaitu kuah sayur atau dalam bahasa Jermannya Brühe, 1 sendok teh tepung terigu biasa, butter untuk menumis, creamy fraiche kalau di Jerman ya, alias kalau misalnya di Indonesia itu krim keju 100 gram aja, garam dengan merica secukupnya sesuai dengan selera. Terus untuk Reuter kita punya 2 batang daun bawang dengan petersilie. Untuk di Indonesia seperti ini ya bentuk petersilie, dia daunnya kecil-kecil. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ya teman-teman, ini ada butter bekas goreng ikan dan aku akan pergunakan untuk menggorengkan sebentar bawang, daun bawang ini. So, ini udah panas. Lalu 1 sendok teh tepung. Terus aku ambil kuah sayur 175 ml. Creamy fresh 100 gram ya teman-teman, separuh. Mana? Kenapa aku bilang selalu bersyukur ya teman-teman? Karena saya ini bersyukur ya, walaupun di Jerman udah 2 kali lockdown ya,
Terus saya bersyukurnya itu saya masih mempunyai atap di atas kepala saya. Jadi saya itu walaupun lockdown di dalam keadaan dingin, lockdown dalam keadaan panas, itu saya tetap terlindungi ya. Dan gak gampang sakit ya teman-teman. Makanya itu aku bilang tetap bersyukur selalu dalam hidup. Lalu garam, pepper, merica hitam ya. Baru atik matiin. Nah, ini udah jadi ya. Jangan lupa sisip rasa walaupun udah jadi ya teman-teman. Sempurna. Oh alah, sudah selesai. Ya teman-teman, inilah dia saus ikan tunanya. Pas banget ya, ada ikan tuna di sini. Ini pasti makan bersama-sama dengan ikan tunanya. Dan semoga mencoba di rumah karena makanan ini enak sekali ya. Dan sampai jumpa lagi, bye bye.